Halo guys, para youtuber semuanya. Apa kabar kalian? Masih di channel Anas Ansori, masih dengan saya di sini. Guys, memang semua kita tahu mendapatkan 4.000 jam tayang di YouTube itu sulitnya, minta ampun. Bahkan bisa makan waktu lama loh guys untuk mencapai 4.000 jam tayang itu. Syarat dari YouTube 4.000 jam tayang ini bikin kita para youtuber itu sebenarnya, apalagi pemula ya, harus ekstra kerja keras untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu. Tapi percayalah, kalau semua kita lakukan dengan senang, dengan konsekuen, dengan hati yang ikhlas, maka persyaratan 4.000 jam tayang itu bukan lagi menjadi sebuah kendala buat kita, ya kan? Sebenarnya kalau saya sih, dalam membuat konten agar tidak jengkel di dalam persyaratan 4.000 jam tayang YouTube ini, saya biasanya berpura-pura tidak terlalu berharap ya kalau belum tercapai dalam beberapa bulan ini. Sebenarnya faktor utamanya adalah konsisten dalam membuat video dan mengupload video kamu di YouTube, di channel kamu. Coba deh sekarang kalian ikuti cara saya ini untuk mendapatkan 4.000 jam tayang agar cepat tercapai setelah intro yang berikut ini ya. Guys, ini dia faktor yang perlu kalian coba dan jalani untuk mempercepat 4.000 jam tayang YouTube kalian ya. Yang pertama adalah membuat konten video berdurasi panjang. Maksud dan intinya adalah agar cepat mendapatkan jam tayang YouTube. Dengan video berdurasi panjang ini diharapkan kita bisa menabung jam tayang sebanyak-banyaknya untuk mencapai target 4.000 jam tayang tersebut. Memang sih nggak semua video yang berdurasi panjang kita itu ditonton full ya oleh para viewer ya. Tapi setidaknya jika kita mengupload video yang berdurasi panjang, bisa contohkan yang 60 menit ya misalkan, dan misal yang menonton itu cuma 40%-nya ya dari durasi 60 menit itu ya. Sebenarnya lumayan, itu ada sekitar 24 menit ya dari 40%-nya itu. Dan itu kita jadikan tabungan. Ya, tabungan jam tayang di sini. Dan misal 24 menit itu yang nonton 1000 orang, berarti 24 kali 1000 berarti 24.000 menit jam tayang di sini ya. Dan kalau dibagi 60, berapa sih jam tayangnya itu, kita akan mendapatkan 400 jam tayang di sini. Lumayan kan? Jadi kita sedikit mendekati target dari persyaratan YouTube itu 4.000 jam tayang tersebut ya. Apalagi dengan banyak video yang kita upload, tentu akan cepat kita mendapatkan 4.000 jam tayang YouTube tersebut. Yang kedua adalah buat video kamu itu semenarik mungkin bagi penonton. Dalam setiap video yang kita buat, sebisa mungkin kita harus menarik perhatian penonton. Biasanya pada 10 detik pertama penonton akan memutuskan dia tetap lanjut untuk menonton video kita itu atau berhenti untuk menontonnya. Nah, di sini jikalau video kamu menarik, bermanfaat buat mereka, mereka pasti akan melanjutkan menonton video kamu itu ya. Yang ketiga adalah memasukkan keyword pada judul dan deskripsi kamu di video yang kamu upload itu di YouTube ya. Semakin banyak keyword pada judul dan deskripsi di video kamu, semakin besar presentasi video kamu ditemukan oleh penonton. Dan semakin besar persentase jumlah jam tayang yang kamu dapatkan di video tersebut, sehingga akan memberikan pengaruh besar bagi channel kamu untuk segera menyelesaikan persyaratan YouTube 4.000 jam tayang itu.
Yang keempat adalah berinteraksi dengan para viewer, dengan para penonton. Di sini kamu bisa mengajak penonton berinteraksi ya, dengan kamu mengaktifkan tab komunitas yang ada di YouTube Studio kamu. Di situ ada komunitas gitu. Nah, kamu bisa sama seperti medsos ya di sini ya. Kamu bisa upload di situ foto atau apa yang, atau saya contohkan ketika kamu akan mengupload video A gitu ya. Nah, kamu bisa berikan di situ di channel komunitas itu gambarnya nanti akan hadir, nanti akan tayang gitu ya. Video A gitu. Nah, atau mungkin video yang telah kamu upload, kamu bisa upload lagi di situ screenshotnya. Kamu bisa bertanya jawab dengan para penonton kamu, apa sih yang kurang dari video itu, apa sih masukannya yang bisa mengembangkan video-video selanjutnya agar lebih berkualitas. Nah, di situ ya, itu terus berinteraksi dengan para penonton kamu tentunya di situ, agar menjadi penonton kamu itu selalu loyal di channel kamu, dan itu adalah gambaran masa depan di channel kamu ya. Selanjutnya adalah maksimalkan thumbnail ya. Thumbnail yang bagus, yang dimana thumbnail itu mewakili judul dari video kamu. Di sini kamu harus berusaha membuat thumbnail yang semenarik mungkin, dengan gambar yang menarik, dengan keyword yang menarik pula ya, judulnya yang menarik yang bisa membuat para penonton penasaran, sehingga para calon penonton itu bisa mengklik thumbnail atau video di channel kamu. Yang keenam adalah share video di channel kamu ke medsos kamu. Ya, dengan men-share video-video dari channel kita, membagikan linknya ya ke medsos, itu bisa ke Facebook, bisa ke Instagram, bisa ke Telegram, atau grup-grup WA, grup-grup Facebook dan sebagainya ya. Itu akan memberikan kemungkinan besar jam tayang yang banyak buat channel kamu, dan itu akan mempercepat realisasinya 4000 jam tayang tersebut ya. Oke guys, itu saja tips dari saya bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang itu secara cepat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap optimis, berkarya, dan berkreativitas. Sampai ketemu lagi, dan wassalam.